Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba menyelusuri di wilayah Lebeng ya. Kami akan coba menyelusuri wilayah Lebeng. Terdengar di sini dari warga sekitar mengatakan sering terjadi sebuah adanya bambu-bambu yang muncul dengan keunikan, yaitu adanya rumpun bambu. Apabila hadir di sini, warga mengatakan sering terputar-putar, atau orang Jawa bilang itu mungkin sebuah adanya energi. Terkadang muncul sebuah energi bambu yang memang mempunyai energi yang membingungkan atau membuat linglung seseorang, karena adanya sebuah energi yang memang sangat besar. Terkadang apabila memang berkesinggungan dengan energi tersebut, terkadang membuat kita bingung ya, memutar seolah-olah kita berjalan kemana dan akhirnya balik lagi di areal itu. Jadi penggalian ini harus saya selusuri untuk mengetahui adanya energi bambu yang memang ada di sini. Subhanallah, ini angin sangat kuat ya, sangat kencang. Mudah-mudahan dalam silaturahmi saya di sini akan mendapatkan sebuah kekuatan atau mohon perlindungan tetap. Senantiasa apapun yang terjadi, ini semua karena kuasa dari Allah. Mudah-mudahan dalam penyelusuran saya ini senantiasa diberi keselamatan. Sungguh luar biasa di sini ya, angin terasa cukup kencang dengan kehadiran saya. Mudah-mudahan, alhamdulillah saya sudah mohon izin di sini untuk bisa mengerti sebuah faedah kekuatan-kekuatan energi bambu yang ada di wilayah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yaumul khotam yaumul ghaib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah hamba memohon ya Allah. Segala sesuatu hamba yang lakukan ini, berikanlah hamba kekuatan, kekuatan datangnya dari-Mu ya Allah. Berikanlah hamba kekuatan, saktinya datang, datangnya dari-Mu ya Allah. Dan izinkanlah hamba-Mu ini ya Allah untuk mengetahui sebuah kekuatan yang ada di wilayah Lebeng ini ya Allah, agar hamba bisa mendapatkan bambu. Semua karena kuasa dari datangnya dari-Mu ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum yaumul khodam yaumul ghaib. Mudah-mudahan dengan doa yang saya panjatkan, segala sesuatu ini akan mendapatkan sebuah faedah dari bambu-bambu unik atau bambu-bambu yang mempunyai energi yang sangat kuat, bisa saya dapatkan atau bisa saya edukasi di sini. Sebagai mudah-mudahan dalam edukasi saya, segala sesuatu apa yang kita dapatkan ini semua karena kuasa dari Allah. Mudah-mudahan edukasi saya ini senantiasa memperkuatkan iman dan takwa di hati kita. Amin, amin ya robbal alamin. Ini wilayah masih tidak jauh ya dari permukiman. Tidak jauh dari permukiman. Tapi banyak warga sekitar sini apabila berjalan di wilayah rumpun bambu ini sering terjadi mutar-mutar di wilayah sekitar bambu ini. Subhanallah, maha besar Allah.
mungkin bambu ini yang mempunyai energi yang sangat kuat, yang memang bisa membuat orang kita berputar-putar di wilayah ya. Ini bambunya. Subhanallah. Ah, itu adalah bambu kurung. Bambu kurung Lam Jalal ah, mempunyai energi yang sangat kuat, yaitu biasanya apabila ini adalah energi yang membuat seseorang menjadi terkadang sering berputar-putar, karena ini adanya energi kurung tali sukma ya. Ini apabila orang tidak bisa mengerti satu energi di sini, terkena pada diri kita, ini terkadang akan menjadikan kita selalu berputar-putar di wilayah ini. Inilah hebatnya sebuah faedah alam energi kurung tali sukma yang ada di bambu ini. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan ini akan mendapatkan satu keberkahan, dan semua kekuatan yang ada di bambu ini semua karena kuasa dari Allah. Mudah-mudahan dalam penyampaian edukasi saya ini akan mendapatkan satu ilmu penambahan untuk para pembolang-pembolang yang ada di Nusantara ya. Salam santun dan hormat saya Mas Arianto Petuk. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan iman dan takwa di hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.